tidak hanya sampah di permukaan bumi, sampah luar angkasa juga menjadi hal yang serius dan harus segera ditangani. Jika tidak, bisa jadi sampah luar angkasa ini akan terlalu banyak dan semakin sulit ditangani. Selain itu, satelit aktif yang berada di luar angkasa juga terancam. Sampah luar angkasa adalah istilah umum untuk menyebutkan bagian satelit yang sudah tidak dapat digunakan, komponen roket dan puing-puing mesin yang berterbangan di antariksa. Sampai saat ini, NASA telah melacak 27.000 benda semacam itu yang bergerak tanpa tujuan di orbit bumi. Dilansir dari ZME Science, terdapat 6.542 satelit yang mengorbit di sekitar bumi. Namun, hanya setengahnya yang berstatus aktif dan melakukan sesuatu. Sisanya adalah sampah luar angkasa. Contoh nyata masalah sampah luar angkasa adalah kejadian pada tahun 2009. Pada langit dengan ketinggian 804 km di atas Siberia, dua satelit bertabrakan, yaitu satelit Rusia yang sudah tidak aktif dan satelit aktif milik Amerika Serikat. Peristiwa ini menyisakan debris orbital atau sisa-sisa partikel berukuran lebih dari 10 cm. Kejadian tabrakan dua satelit telah terjadi berkali-kali dan menghasilkan banyak sekali debris. NASA menyebut bahwa terdapat lebih dari 23.000 debris berukuran lebih besar dari 10 cm. Bahkan diperkirakan terdapat lebih dari 500.000 debris yang berukuran lebih kecil, yaitu 1-10 cm. Debris ini secara rutin dicek oleh the United States Space Surveillance Network. Data terakhir menyebutkan sampah luar angkasa yang berada di orbit bumi lebih dari 8.000 ton kubik. Jika ribuan sampah tersebut tidak segera ditangani, orbit bumi akan semakin penuh dan kemungkinan satelit saling bertabrakan semakin meningkat. Ini akan menjadi kerugian yang luar biasa jika mengenai satelit yang masih aktif.